dan juga untuk menambahkan nama Gibran untuk di posisi cawapres. Nah, hal ini sudah melanggar demokrasi saat ini. Itu artinya teman-teman, itu artinya penguasa telah mengkhianati rakyat, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Kami dari Kimakos Goro. Hidup! Teman-teman, hari ini, di siang yang terik ini, kita menghimpun diri untuk menuntut, untuk mengawal putusan MK akan disampaikan oleh Aliansi Pemuda Utara, Saudara Akbar Maulana. Apa-apa yang akan menjadi hasil dari putusan MK? Kita tahu bahwa hari ini MK telah diintervensi oleh kekuatan politik yang mencoba untuk membangun dinasti politik yang merusak demokrasi di Indonesia ini, mengawal warga negara. Apa-apa yang kita ketahui secara kenyataan, teman-teman, hari ini jelas tentunya terlalu banyak intervensi, baik intervensi politik, intervensi kekuasaan yang telah menghantui marwah para hakim konstitusi, baik para hakimnya pun dan lembaga. Cek. Nah, terima kasih kepada abang yang di sebelah. Hidup mahasiswa! Untuk merawat, untuk menjaga demokrasi, untuk menjaga konstitusi. Jangan sampai hal ini terjerai, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup.